Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat YouTube Johan Chandradinata dimanapun saja Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Johan Chandradinata. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menutup semua aib-aib kita. Dengan saya Johan Chandra Dinata di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi atau berita terbaru di bulan April tahun 2022 bahwa tertangkap lagi satu orang pelaku PCS di Sumatera Barat, Kota Padang. Ternyata pelaku ini adalah seorang mahasiswa yang menyamar berpura-pura sebagai seorang wanita untuk mencari uang dengan cara memeras para korban dengan modus PCS. Simak informasinya. Nanti setelah itu akan saya sampaikan beberapa ulasan tentang berita tersebut. Ada saja akal-akalan. AF umur 19 tahun, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam mencari uang, mahasiswa asal Padang Pariaman itu berpura-pura sebagai perempuan dan menawarkan layanan jasa video call sex atau PCS melalui aplikasi MeChat. FA menggunakan nama dengan inisial IY. Ia membuat akun palsu dengan memajang foto wanita sekaligus menuliskan di bio, VC, dan video. Aksinya itu terendus polisi hingga akhirnya ditangkap pada Senin 25 April 2022 kemarin. Tersangka FA menawarkan jasa video call sex dengan tarif Rp100.000 per jam. Selain jasa itu, tersangka juga menawarkan foto-foto pribadi dengan tarif Rp50.000 full album atau pengiriman pulsa. Tersangka ditangkap karena diduga menyebarkan dokumen asusila melalui aplikasi MeChat. Untuk jasa PCS, setelah pelanggan mengirimkan uang, tersangka FA berupaya mengelabui pelanggannya agar mengirimkan uang kembali dengan alasan dana belum masuk. Jika pelanggan merasa curiga, FA akan memblokir nomor pelanggannya karena ia takut ketahuan bahwa akunnya palsu. Untuk foto, tersangka mengirimkan koleksi foto melalui WhatsApp dan MeChat. Foto-foto asusila perempuan tersebut diperoleh tersangka dari YouTube. Foto-foto yang disebar pelaku tidak dikenalnya dan yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk menyebarkannya. Tersangka FA mengaku menjalankan aksinya sejak awal 2021, namun sempat vakum dan mulai kembali di awal tahun 2022. Sejak awal 2022 ini, tersangka FA sudah mendapatkan uang sejumlah kurang lebih 20 juta. Tersangka berikut barang bukti kini diamankan di Mapolda, Sumatera Barat. Ia diancam dengan pasal tentang ITE dan pornografi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.
Ulasan dari informasi atau berita tersebut adalah bahwa yang pertama memang benar adalah semua pelaku PCS itu adalah laki-laki. Adapun foto perempuan itu adalah hanya foto saja yang diambil dari beberapa media sosial, bisa dari internet. Dan ternyata ada juga nih pelakunya adalah mahasiswa. Tidak semuanya pengangguran, tapi ada juga mahasiswa yang menjadi pelaku PCS. Dan tentunya kembali para pelaku ini beraksinya di micet. Karena sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa micet saat ini menjadi tempat nongkrongnya para pelaku-pelaku kejahatan online, khususnya penipuan PCS hingga dengan maksud untuk memeras. Jadi percayalah bahwa semua foto-foto wanita cantik yang ada di micet itu hanyalah foto-foto belaka, bukanlah wanita yang sesungguhnya. Namun pelaku adalah seorang pria yang menyamar menjadi seorang wanita. Dan salah satu pelaku adalah mahasiswa di Kota Padang, Sumatera Barat. Demikian berita informasi tentang PCS pada hari ini. Alhamdulillah tertangkap lagi pelaku PCS. Tetap semangat dan salam cerdas dari channel YouTube Johan Chandra Dinata. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya. Klik tombol subscribe, di like, di share, dan dibagikan semua videonya kepada teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.